warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan Lereng Cloud Hunter Hunting Club Official. Kali ini kita akan mereview sepatu boot guys, model baru ya. Ini tadi baru beli ya. Baru beli guys. Ukuran part 1 guys. Ya. Tipe-tipe kaki lelaki ganteng ini guys. Ini kalau buat hunting recommended banget guys ya. Jadi untuk safety itu lebih aman lah ya. Kalau kita berburu di hutan dimanapun kaki kita terlindungi, terutama dari ranjau-ranjau darat guys ya. Ranjaunya yang panjang itu loh guys, itu bahaya ya. Kalau kita pakai ini insya Allah nanti kaki kita terlindungi guys sampai paha guys ya. Kalau ini guys, ini mereknya Xin Jin Ying guys ya. Ini katanya made in China ya. Ini harganya 150 guys ya. Nanti bagi sobat-sobat yang pengen aman kalau hunting bisa pakai yang seperti ini ya. Jadi tinggalkan yang seperti ini guys. Ini sudah model lama ya, kita pakai model baru guys. Ini tadi kita beli di kota guys tadi ya. Oke guys, ini termasuk sepatu boot dengan sol tebal ya, elastis, mudah dilipat ya. Untuk spesifikasinya, untuk bahannya bahan kain karet ya. Tinggi sepatunya 70 cm, materialnya atau bahannya terbuat dari karet ya. Jadi kalau kategori brandnya itu memang sebenarnya buat pertanian guys. Yang untuk hunting kelihatannya juga masih belum ada, tapi ini cukup recommended banget bagi kita-kita yang suka hunting bisa pakai sepatu boot seperti ini ya. Jadi nanti bagi sobat-sobat bediler Nusantara ya, saya rekomendasikan untuk pakai sepatu boot tinggi ini ya, untuk keamanan safety ya kalau kita sedang hunting ya. Ini pakai celana pendek pun juga aman guys, karena sampai paha ya, ini sampai paha. Kalau kayak bangsa grip itu sampai atasnya paha guys kalau ini dipakai guys ya. Jadi paha naik sedikit ya guys. Tampilannya seperti ini ya. Ini kita lagi prepare mau hunting. Kebetulan ini sama teman-teman sudah ngumpul semua ini. Ini unit-unitnya Lereng Cloud Hunter. Ini ada MX Ampok ya. Ini juga made in Lereng Cloud Hunter. Ini predatornya guys. Ya. Ini kalau di Lereng Cloud Hunter namanya Paredator guys. Ini bullpup. Ini garangan guys. Oke guys, sekian review kita dari Lereng Cloud Hunter ya, tentang sepatu boot ya, yang tingginya ini sekitar 70 cm ya. Mereknya Xin Jin Ying ya, made in China. Untuk komentarnya bisa diisi di kolom komentar ya, nanti kita bisa sharing-sharing seputar sepatu boot ini. Oke, terima kasih, sekian dari Lereng Cloud Hunter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.